Yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan seperti biasa kita memulakan pengajian dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengannya dosa-dosa kita diampunkan, hajat-hajat kita dikabulkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara para ulama al-amilin wal awliya al-salihin, dan memberikan kepada kita husnul khitam, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sambungan daripada pengajian semalam, berkata Al-Imam Ghazali, wa qala Abul Aswad. Ini seperti mana saya mengatakan semalam, Abul Aswad dikenali sebagai Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia merupakan anak murid kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi beliau dikirakan sebagai tabi'in. Dan apa yang terkenal tentang beliau adalah beliau adalah orang yang pertama yang memulakan bahas dalam ilmu nahw. Ada kisah ini yang panjang, dan itu juga atas arahan Sayyidina Ali. Jadi tabi'in ini juga ia ini merupakan daripada tentera Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila memerangi kaum Khawarij. Jadi dia merupakan anak murid Sayyidina Ali yang dekat ini dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, laisa syai'un 'azza min al-'ilm. Ini beliau mengatakan tidak ada perkara yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada perkara yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'ala an-nasi wal 'ulama'u hukamun 'ala al-muluk. Yani dia mengatakan para raja hakim atas manusia, akan tetapi para ulama hakim atas para raja. Yani raja dia menghakim ini atas rakyat, akan tetapi para ulama dialah hakim atas raja. Apa maksudnya? Yani raja ini apabila nak menjalankan pemerintahannya, maka dia menjalankan pemerintahannya mengikut yakni kepada apa yang dilandaskan oleh para ulama. Ini hari ini perkara ini kita membicarakan hakim yakni yang menjalankan yakni hukum ini Islam. Hakim yakni yang menjalankan hukum Islam. Al-Imam Razali hidup yakni pada zaman yang mana hakim menjalankan hukum Islam, berbeza dengan zaman yang kita tinggal pada hari ini. Itu pun kita lihat negara yang bukan Islam, apabila mereka nak menjalankan hukuman, mereka akan berpandukan kepada yakni kitab-kitab mereka dan juga guru-guru yang ini mereka dalam undang-undang. Maka di sini beliau mengatakan para raja ataupun pemerintah hakim ini atas manusia, akan tetapi para ulama adalah hakim ini atas para raja. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abbas radhiyallahu anhu ini berkata, khayyara Sulaiman ibn Daud alaihi assalam bainal ilmi wal mali wal mulk. Yani Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan pilihan nak pilih ilmu ataupun harta dan kerajaan. Jadi apakah yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Yani beliau mengatakan fakhtara al ilma. Yani Nabi Sulaiman alaihi salam yani memilih ilmu. Apabila dia memilih ilmu, fa'utiyal malu wal mulku ma'ah. Apabila dia memilih ilmu, maka kerajaan dan harta diberikan kepadanya. Sebab ilmu ini membawa yang ini kepada selainnya. Itu sebab kita ada riwayat yang ini yang mana disebutkan barang siapa yang ini yang nak mahu keduniaan, hendaklah yang ini dia mempelajari ilmu. Barang siapa yang nak akhirat, hendaklah yang ini dia mempelajari. Dia mempelajari ilmu. Barang siapa yang nak kedua-duanya, hendaklah ini dia mempelajari ilmu. Maka ilmu ini bukan saja yang dimanfaatnya kalau seseorang itu ikhlas, dia mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia juga memberikan manfaat di dunia. Maka beliau mengatakan, wasu'ila ibnul mubarak manin nas.
Jadi Ibn Mubarak ini seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang terkemuka, Abdullah bin Mubarak, di kalangan daripada salaf salih. Maka beliau dikata, ditanya siapakah manusia, faqala al-ulama. Dia mengatakan manusia yang betul-betul manusia adalah para ulama. Yang ini manusia yang ini yang menjalankan tanggungjawabnya sebagai yang ini manusia, sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala adalah para ulama. Ila famanil muluk. Dan ditanyakan kepada dia siapakah raja? Qal az-zuhad. Dia mengatakan raja yang hakikatnya sebetul-betul ini raja adalah az-zuhad. Az-zuhad ini dia jamak bagi zahid. Zahid ini adalah orang yang hatinya hanya terpaut kepada Allah. Daripada perkataan zuhud. Kita biasa orang mengatakan misalnya fulan bin fulan zuhud. Kebiasaannya kita menyangkakan zuhud yang ini maksudnya miskin. Salah. Zuhud yang ini bukan miskin. Bila kita mengatakan seseorang itu zuhud dalam istilah tasawuf, bukan maksudnya dia miskin. Bila kita mengatakan seseorang itu zuhud, apa maksudnya? Maksudnya hatinya tidak ada terpaut melainkan Allah. Yang ini maksudnya dia tidak ada apa-apa ikatan di dalam hatinya melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya ingat kepada Allah dan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada ikatan kepada selain Allah. Ini kita mengatakan zahir. Walaupun pada zahirnya dia kaya, mungkin dia kaya. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, betul ke tidak? Nabi Sulaiman, masya Allah, tak ada orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya kerajaan la yabla, yakni kerajaan yang tidak ada orang yang akan mendapatinya sampai hari kiamat. Nabi Sulaiman yakni manusia yang paling kaya sekali. Akan tetapi dia zahid, yakni dia ada sifat zuhud. Apa maksudnya? Yakni kekayaannya tidak memberikan apa-apa kesan kepada hatinya sebab hatinya bersama Allah. Tetapi pada zahirnya manusia lihat, masya Allah, orang ini ada duduk dalam istana. Yang ini dengan jin dan manusia menjadi khadam. Tetapi hakikatnya adalah hatinya ini bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibn Mubarak ini apabila ditanya siapakah raja, dia mengatakan Zuhad. Kenapa yang ini Zuhad ini raja? Sebab yang ini Zuhad dia dapat yang ini takluk yang ini atas nafsunya. Dia dapat yang ini mengalahkan nafsunya, dia dapat mengalahkan syaitan. Dan dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mendapatkan kelebihan ini. Jadi beliau mengatakan mereka adalah sebenar-benar raja. Yang ini manusia-manusia yang zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila famanis safala. Yang ini ditanyakan siapakah orang yang bawah. Yang ini yang apa kita mengatakan orang yang celaka. Maka beliau mengatakan alladzina ya'kuluna dunya bid-din. Dia mengatakan orang yang celaka dan bawah adalah orang yang menggunakan agama untuk dunia. Orang yang menggunakan agama yang untuk mencari kekayaan dunia. Maka mereka adalah safala. Safala ini asal daripada perkataan safil. Safil ini maksudnya rendah. Jadi maksudnya orang yang darajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan agama yang ini untuk dunia. Selepas itu Al-Imam Razali mengatakan walam yaj'al ghayra al-'alimi minan nasi li'anna al-khasiyyah allati yatamayyazu biha an-nas 'an sa'iril baha'imi huwa al-'ilm. Beliau mengatakan dan dia tidak menjadikan selain daripada orang alim ada apa-apa keistimewaan. Apa sebabnya? Sebab perbezaan manusia dengan binatang hanyalah dengan ilmu. Maka kemuliaan manusia apabila dia ada ilmu. Dan kehinaan yang di manusia apabila dia tidak ada ilmu. Sebab ini adalah daripada perbezaan yang ketara di antara manusia ini dengan manusia dengan binatang. Itu sebab kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencipta Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kami telah mengajarkan kepada Nabi Adam AS nama-nama benda kesemuanya.
Dan ini adalah daripada kemuliaan Allah mengajarkan kepada kita tentang manusia. Sebab malaikat tidak dapat mendatangkannya. Maka untuk kita mendapatkan kemuliaan adalah apabila kita menggunakan anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita meraih ini ilmu dan amal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan segala ini usaha yang baik dan menjadikan kita yang di antara hamba-hambanya yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini sebab ini agak panjang sikit. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung daripada mana kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatiha.